Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Kuat Sugiono Channel yang selalu membahas masalah tanaman-tanaman. Rekan-rekan sekalian, ada beberapa pertanyaan, keluhan dari penghobi tanaman hias, khususnya masalah bougainville. Keluhannya karena tidak mempunyai lahan, lahannya terbatas, sempit, sehingga kalau dikasih tanaman banyak akan justru akan tempatnya tidak asri, tidak cantik lagi. Nah, bagaimanakah solusinya? Di depan saya ini adalah sebuah solusi yang paling tepat. Karena apa? Karena dalam satu pohon ini terdapat 7 ID. Di antaranya yang pertama ini dengan daun variegata putih, bunganya putih. Variegata kuning, bunganya ungu. Ini variegata putih, bunganya ungu. Kemudian ada HW merah, ada es krim, ada warna orange, dan ada warna merah cabai. Nah, inilah solusi yang paling tepat untuk rekan-rekan semua yang tidak memiliki lahan atau lahannya sempit. Hanya dalam satu pot, ternyata kita bisa menikmati 7 warna sekaligus dalam satu pohon bougainville. Ya, inilah penampakan dari bougainville, satu pohon ber-ID 7. Yang pertama ini warna putih dengan daun variegata putih, sangat cerah sekali. Kemudian atasnya ada HW merah Fanta. Kemudian kita ke bawah ada es krim yang baru pertama muncul. Kemudian berikutnya dengan warna ungu yang begitu cerah, berdaun variegata kuning, sangat indah sekali. Kita lihat berikutnya ada warna oranye. Dan yang terakhir ini warnanya merah cabai. Ya, rekan-rekan sekalian, kita lihat dari posisi bawah atau kejauhan nampak kompak sekali. Ya. Dan semuanya adalah hasil grafting yang saya lakukan beberapa bulan yang lalu, ketika saya dulu masih mencari batang-batang bawah, dan kemudian saya padukan beberapa warna yang saat itu ya belum kelihatan, belum nampak. Oh, ini ada satu lagi yang belum saya sampaikan. Ada variegata putih, tapi daunnya, bunganya warna ungu. Kalau ini daun variegata kuning, bunganya ungu.
Sedangkan yang satu lagi daun varigata putih, bunganya warna putih. Kalau kita lihat ya, sangat indah sekali. Apalagi nanti kalau setelah ini bunganya sudah mulai dewasa, kita pruning, nanti akan terbentuk beberapa jenis bunga yang berbeda tapi dalam satu rumpun tanaman. Sangat indah sekali. Seperti yang sebelah sini, ini juga sudah mulai tampak berbunga. Ini ID-nya juga banyak sekali tapi belum menampakkan bunga semuanya. Sudah mulai nampak keindahan daripada bougainville yang beberapa waktu lalu terkena hujan. Kita kembali untuk melihat satu pohon, ada 7 ID dan mekar berbunga serempak. Semoga hal seperti ini bisa menginspirasi rekan-rekan bagi yang tidak memiliki lahan, tidak memiliki tempat, bisa berkreasi dengan satu pot, satu batang tanaman, tapi bisa memiliki beberapa warna bunga yang kita inginkan, sehingga lebih murah, lebih meriah, dan juga lebih wah. Apalagi kalau kita menggabungkan beberapa ID yang saat ini sedang ngetren seperti Monduring, Citra India, Sophia India, kemudian banyak lagi yang lain. Satu pohon kalau itu jadi semua, nanti bisa berdaya jual yang mahal. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Semoga apa yang saya tampilkan ini bermanfaat dan menginspirasi buat rekan-rekan yang tidak memiliki lahan tapi ingin menanam bougainville dengan berbagai macam warna. Inilah solusinya, sehingga dalam satu tempat kita bisa menikmati beberapa warna dari bunga bougainville atau bunga kertas, sehingga kita bisa lebih efisien dari segala bentuk, efisien tempat, efisien biaya, tapi bisa memiliki dan bisa menikmati warna-warni ID bougainville dalam satu pohon. Semoga yang sebentar ini bermanfaat buat rekan-rekan semua. Dan apabila bermanfaat, silakan di like, subscribe, dan jangan lupa komennya juga untuk kemajuan daripada channel saya. Terima kasih atas perhatiannya dan telah menonton video saya. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.